Dodol, Dodol. Assalamualaikum Ustaz. Kalian berdua ikut Ustaz ya. Kalian berdua tahu kan, memakan makanan yang bukan hak kalian haram hukumnya. Dan kalau kalian tidak diundang, maka makan makanan yang masuk ke perut kalian itu haram hukumnya. Demi Allah Pak Ustaz, saya diundang Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya gak percaya Haikal. Kamu sudah berbohong lebih dari satu kali, dua kali dengan yang ini. Kalau kamu mau berbohong, jangan pakai-pakai nama Allah. Jangan sebut-sebut nama Allah. Enggak Ustadz, kan Ustadz yang ngizinin. Ngizinin gimana? Gak mungkin Ustadz ngizinin santriwan atau santriwatinya keluar dari pondok pesantren kunanta tanpa didampingi oleh Ustadz atau Ustazah. Tadi kata Ustadz Musa, terserah kami aja. Kapan saya ngomongnya? Jangan tarik-tarik baju Ustadz, emangnya layangan apa ada apa sih? Kita mau izin buat makan. Ya Ustadz. Ya udah makan, tinggal makan aja. Ini Ustadz mau ngantar Kiai Amin ke rumah sakit ya. Kita tapi makan yang tarantara Ustadz. Iya terserah kalian mau makan sekarang, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Terserah kalau kalian kuat nahan laparnya ya. Tapi diizinin kan Pak Ustadz. Ya iya, masa mau makan gak boleh diizinin. Ntar kelaparan dong. Udah ini Umi lagi keadaan genting. Ustadz pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ayo ayo. Astaghfirullahalazim. Yang itu. Ya kalian kan minta izin mau makan, iya kan? Ya masa Pak Ustadz larang orang mau makan? Tapi maksud Pak Ustadz, makannya di dalam ruang lingkup pondok pesantren kunanta. Kalau kalian makannya di luar pondok pesantren kunanta, yang artinya di rumah warga, gak mungkin Ustadz Musa izinin. Tapi kan Ustadz... Haikal, dengarkan Ustadz Musa bicara dulu. Bapak kecewa dengan kalian karena kalian sudah berani melanggar larangan agama. Haikal, kamu mau kemana? Hah? Aku kemana kek? Itu bukan urusan kamu. Assalamualaikum. Haikal, mau kemana kamu? Hah? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana? Mau masalah mana? Maafkan bapak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Udah habis dapat hukuman nih. Astagfirullahaladzim. Haikal! Haikal! Astagfirullah. Kayak suara kenal tuh. Suaranya Pak De kan? Iya Ustaz. Manggil Haikal jangan-jangan. Ustaz, coba kita lihat. Pak Kiai, pamit dulu. Assalamualaikum. Mau kemana kau? Mau kemana? Hah? Mau kabur kau ya pasti ya? Kenapa kau malam-malam lari-lari bawa tas? Hah? Mau kemana kau? Mau kemana? Hah? Mau lari-lari kau ya? Hah? Oh iya betul. Tadi aku di dalam melihat Ayu. Hah? Ayu? Ayu? Udah pulang ke pesantren? Itu dia. Gak adanya sih Ayu. Gak ada kan? Kau! Kau kemana? Kabur kau ya? Hai kau! Sini kau! Hai kau! Hai kau! Kamu Haikal. Tadi dia lari-lari bawa tas, mau kabur dia rupanya. Ada apa sih ini Pakde, Butet? Hah? Haikal mau kabur. Aduh Pakde, kirain ada apa? Ya udah nggak apa-apa, biarin aja. Lagian dia nggak bakal bisa kabur. Kan di depan ada Sri Kitty alias Satpam yang jaga. Oh iya. Iya. Kalau lompat pagar gimana? Nah, kalau lompat pagar baru bahaya. Ustaz, hah? Lompat pagar? Itu namanya udah kabur. Oh iya. Satpam. Tangkap, Haikal, tangkap! Butet, nitip ini, nitip! Sekali aku mendengar dia itu mau kabur! Haikal, kamu kemana, Haikal?
sini Pakdenya punya hak. Tapi kan saya satpamnya di sini Pakde. Oh ya benar juga sih. Karena Pakde dan satpam ini sama-sama kuat, saya aja yang naik. Kan saya pembimbingnya di sini, ustadznya. Enak aja enggak bisa. Udah gini, gimana? Gimana gini deh. Kita Om Pipa gimana? Yang keluar sebagai pemenang, dia yang boleh naik. Oke. Om Pipa layup gapret. Sini. Kita janjian. Nah, putih ya. Om Pipa layup gambreng. Nah, dia tinggalnya. Pintunya enggak dikunci. Astagfirullah. Kuncinya ada di celahan dah. Ribet-ribet amat. Ayo. Haikal. Hei, Haikal. Haikal. Pade usah pade. Ini udah ketangkep Haikalnya. Saya mau minum. Sama saya juga haus. Aduh, Haikal. Haikal, jangan pikir puyeng Pade, ha? Pade bikin sakit hati. Puyeng. Haikal, kamu denger ya. Kamu udah kabur untuk yang kesekian kalinya. Satu kali lagi kamu kabur, Ustadz Musa bakal kabur. Ayo, Pade juga. Nanti kaburnya. Nanti kalau Haikal kabur, baru kita kabur gimana? Ustad. Aduh. Nanti ya. Ke bawah suasana. Ini gimana? Urusin dulu. Ya udah, kita balikin dia ke pesantren yuk. Ayo, pegang. Diam. Pegang ya, Ustad. Pegang. Jalan pelan-pelan. Dua, tiga. Ayo, pelan-pelan. Ternyata nggak mau kabur lagi. Sekarang kok mencoba-coba terkabur lagi? Kan Pak De jadi nggak enak sama Ustad. Ulala. Saya ada Edi. Ide. Itu dia. Bagaimana kalau malam ini kita berjaga di kamarnya Haikal menggunakan formasi 4-3-3. Saya menjaga di dalam dengan pengawasan yang amat sangat ketat. Ustadz Ridwan itu berjaga di luar dengan menggunakan sorot matanya yang tajam, setajam pisau. Nah, sementara Pakde berjaga dan berdiri di atas genteng dengan menggunakan sorotan matanya yang bulat seperti burung hantu, mengawasi kondisi pesantren Kunanta sampai dengan pukul 5 pagi. Bagaimana Pakde? Saya udah 4 tahun berhenti jadi tokek. Ngomong di atap gimana sih? Ini semua gara-gara kamu, tau gak? Takut, Ustadz. Maaf, Ustadz. Astagfirullahaladzim. Lebih baik Haikal jangan dipaksa. Karena nanti malah Haikal akan semakin tidak suka. Mendingan gini aja, Haikal, kamu kan sempat berjanji sama kami kalau kamu tidak akan pernah kabur lagi. Jadi tolong kamu tepatin janji kamu ya. Jadi kami kasih kesempatan sama kamu untuk merenungi kesalahan kamu. Ya, Haikal? Saya mah olala. Setuju. Oh. Ya udah, sekarang udah malam. Istirahat, tidur. Ayo masuk. Kemana, Pakde? Dalam sumur. Dalam kamar. Ngapain? Nyeduh kopi. Tidur. Ya sudah, posat. Kalau begitu, saya balik mie dulu ke pos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Maaf, jangan nanya lagi. Aduh. Oh, sebentar. Udah, cepat cuci kaki. Jangan lupa. Baca doa. Masuk. Berisik banget. Jatuh. Makanya jangan suka ngitip sama nguping. Hah? Masih bagus jatuhnya ke bawah. Coba kalau jatuhnya ke atas, nempel kayak cicak. Kenapa sih aku tuh dituduh salah, Bu? Suruh Haikal membuat onar. Padahal kan aku itu gak buat salah. Udah, mending dulu aja. Oi, udah ngantuk. Sama, aku juga ngantuk, mau tidur. Kak, matiin lampu dong.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kalian semuanya tidur, ya. Jangan banyak omong, jangan berisik. Kalau masih berisik juga, Ustadz akan jaga di depan kamar kalian malam ini. Mau ngomong apa? Ngomong sedikit, Ustadz jaga. Mau ngomong apa-apa? Dodot juga. Waktunya istirahat, waktunya tidur. Awas. Tidur semua ya. Assalamualaikum. Yaudah yuk, kita langsung ke masjid aja. Ayo, aku udah siap dari tadi. Yaudah yuk. Yuk, Asun. Ya, nyolong belum bangun-bangun. Kal, bangun Kal, waktunya sholat. Kalian duluan aja, aku masih ngantuk. Bisa kabur. Maaf ya teman-teman, aku tinggal. Aku gak betah dituduh jadi pembuat onar. Padahal aku gak pernah sengaja lakuinnya. Ada kuncinya di sini. Assalamualaikum, Pak Satpam. Waalaikumsalam. Alias Rikiti. Security, Pak Ustaz. Ya maaf, lidah saya suka kepleset kalau ngomong Rikiti itu kan. Udah, gimana? Apakah ada santriwan ataupun santriwati yang lewat keluar masuk gerbang ini, terutama khususnya Haikal? Kan tadi Haikal sudah ditangkap sama Pak Ustaz, sama Pak De. Jadi sekarang sudah aman nih Pak Ustaz. Dan tidak ada lagi anak-anak yang lewat.